Halo guys, gue Arifin dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Di video kali ini kita akan ngebahas updatean terbaru PUBG Mobile dan tentunya updatean kali itu benar-benar menarik banget karena banyak banget fitur-fitur PUBG PC, PUBG Steam yang akhirnya keluar juga di versi mobile-nya. Dan apakah fitur-fitur tersebut? Tentu saja yang pertama adalah kendaraan ini guys, kendaraan motor glider. Dan sekilas info buat kalian yang belum tahu apa itu kendaraan motor glider, jadi ini adalah kendaraan dari PUBG PC dan akhirnya udah keluar juga di versi mobilnya. Kendaraan motor glider ini jenisnya kendaraan udara guys, jadi kendaraan ini bisa terbang. Wow ya, jadi ini adalah kendaraan kedua selain helikopter yang bisa terbang. Mantap ya. Oke, kita bakal lihat dulu dari segi kontrolnya. Di sini ada 6 tombol dan kita bakal jelasin dulu yang di bagian kirinya itu buat tombol belok kiri kanan lah, dan selanjutnya di bagian bawah itu tombol fungsinya itu kayak ada logo kilometer kendaraan gitu ya, dan ada tanda panahnya juga. Itu fungsinya untuk ngatur baling-baling ya guys, itu mau muter ke kiri atau muter ke kanan. Kalau muter ke kiri itu buat mundur guys, buat mundur. Nah kalau kalian lihat di gambar nih, nah itu buat mundur lah pokoknya, yang merah itu ya, panah merah itu. Nah seperti itulah. Dan kalau misalkan kita tombol yang panah ke atas itu tujuannya buat terbang, oke? Dan baling-balingnya muter ke kanan kalau nggak salah gitu ya. Oke, gimana menurut kalian ya? Aku tuh jatuh dong. Ya kita jalanin lagi ya. Memang agak susah ngebawa kendaraan baru ini ya, karena memang di versi PC-nya juga agak susah guys. Jadi malum aja ya kalau misalkan player PUBG Mobile masih agak-agak kaku gitu ya ngebawa kendaraan ini. Oke, kita bakal lanjut lagi di sini. Nah, untuk kalian bisa terbang, gua saranin kalian terbangnya itu di lapangan guys, yang bener-bener nggak ada halangan pohon, nggak ada halangan batu. Tujuannya apa? Ya biar bisa mulus terbang gitu ya. Kalau misalkan banyak batu, banyak pohon, kalian nggak bakal bisa terbang. Kalian belum terbang, udah kemetok duluan. Jadi begitulah. Seperti layaknya menerbangkan kendaraan pesawat layang lah gitu ya guys ya. Jadi butuh di wilayah yang benar-benar luas tanpa ada pepohonan, tanpa ada batu-batu. Jadi kayak lapangan lah contohnya gitu. Nah, kalau kalian udah terbang di sini, kita bakal ngejelasin fungsi yang selanjutnya. Nah, fungsi yang selanjutnya di sini kayak ada logo motor glidernya. Nah, itu tujuannya untuk ngatur kendaraan motor glider ini turun atau naik guys gitu. Nah kita pencet bawah maka akan turun, kita pencet naik maka akan naik gitu guys ya. Nah kalau udah terbang kayak gini kita nggak usah fokus ke bagian baling-balingnya. Baling-balingnya kalian tekan aja ya, kalau misalkan nggak ditekan takutnya turun coy ya, turun, makanya kita tekan gitu. Nah biar nyalain mesinnya gitu. Nah ini kendaraan bener-bener enak banget sih kalau misalkan udah dibawa terbang kayak gini. Dan juga untuk beloknya ini nggak bisa segampang helikopter yang bisa belok kapan aja, tapi untuk beloknya ini dibawa ancang-ancang dulu guys, karena memang kendaraan layang kan seperti itu ya, dibawa ancang-ancang dulu, nggak bakal bisa langsung belok kayak helikopter. Beda lah pokoknya ya, sensasinya beda banget sama helikopter gitu ya. Untuk kendaraan ini jujur aja gua nggak tahu nih bakal keluar di map klasik atau di event aja. Kalau misalkan ini keluar di map klasik, ini bakal menjadi kendaraan pertama yang bisa terbang di map klasik gitu ya. Mudah-mudahan sih di klasik ya, tapi kita nggak tahu juga ya. Dan seketika kita lihat di sini kok ini Rangel tiba-tiba mendung gitu ya. Serem kali ya, udah kayak mau hujan badai aja gitu, hujan angin gitu ya. Sangat-sangat menyeramkan. Ya entah kenapa gua berpikir bahwa motor glider ini nggak bakal rilis di versi klasik, mungkin akan rilis di versi map baru gitu, kayak di pilot 3 mungkin atau di pilot berapa, yang tentunya ini bukan di klasik guys. Kalau misalkan ada di klasik sepertinya bakal OP banget sih ini kendaraan ya, dan juga bikin match nggak adil gitu ya. Tentu ya match nggak adil ya gitu, bisa terbang dewek-dewek coy, kan bahaya cuy. Map klasik kan tujuannya buat nge-push rank ya gitu. Nah oke, jadi ini mungkin ada motor glider ini tujuannya buat mode-mode have one aja gitu ya. Oke, bahas fitur glidernya udah selesai, sekarang kita next lagi ke fitur selanjutnya. Di sini ada sebuah senjata baru. Senjata baru ini adalah nama senjata Mosin Nagan guys. Jadi ini adalah senjata yang 11-12 samakar, mungkin hampir mirip ya, nama juga 11-12 ya. Dan gua nggak tahu apakah ini menjadi saingannya kar atau malah menjadi penggantinya kar, karena kita nggak tahu juga ya. Oke, untuk di versi PC-nya ini kayak menjadi saingannya car guys. Jadi gue juga belum tahu lebih enak mana senjata Mosin Nagan ini dengan car. Jujur aja ini senjata mirip banget dengan car guys ya, mulai dari attachment-nya dan juga lain-lainnya. Tapi dari segi damage-nya
gue nggak tahu ya lebih sakit mana. Coba kalau kalian yang main PUBG PC boleh dikasih tahu lebih sakit mana makar ya. Jadi intinya ini adalah senjata yang 11-12 makar yang pastinya ini nggak lebih sakit dari AWM guys. Jadi masih lebih sakit dari AWM gitu. Ini pokoknya senjata sekelas Karla gitu ya untuk snipernya. Ya ini adalah benar-benar senjata yang sangat-sangat enak banget ya dipakai, karena kapan lagi kita punya senjata baru kayak gini coy, apalagi kar baru. Oke, kita next lagi di sini, kita pencet tembak ya. Nah, beginilah untuk preview-nya. Ya, sekilas nggak ada bedanya sama senjata sniper-sniper bolt action yang lainnya. Cuma bolt action-nya begini doang ya intinya ya. Tapi yang kita perhatikan adalah damage-nya. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah fitur baru lagi. Nama fiturnya ini adalah C4, guys. Jadi fitur ini adalah fitur bom tempel. Wow, akhirnya keluar juga ya fitur bom tempel ya di PUBG Mobile ya. Bener-bener senang banget sih gue ya. Nah, kita lihat ya. Untuk daya ledakan dari bom tempel ini, C4, itu bener-bener gede banget guys. Karena bisa ngancurin langsung banyak kendaraan. Nah, kita lihat aja di sini ya. Dacia. Bagi langsung meledak ya. 3, 2, 1. Wow. Untuk bom tempel ini kalian bisa dapatkan di loot-lootan biasa, jadi nggak perlu kalian dapat dari airdrop. Memang sini OP, tapi kalian bisa dapetin dari cukup dari loot-loot biasa aja guys. Jadi mudah lah untuk ngedapetinnya. Ini adalah menjadi meta barunya PUBG Mobile nanti dengan adanya fitur seperti ini guys ya. Ini kita bisa lempar terus nempel gitu ya. Kita coba lagi. Teng tut. Nah, di situ adalah daya ledakannya itu sekitar sampai 15 detik ya. Lama juga ya. Jadi ini benar-benar yang udah ketempel nggak bakal bisa lepas lagi ya. Mungkin kalau kalian ketempel di kendaraan kalian, satu caranya adalah lepas kendaraan kalian ya, keluar aja dari kendaraan daripada ikut meledak ya. Itu dia untuk fitur selanjutnya adalah sebuah mode baru. Wow, di sini kayak ada meteor gitu guys, dan gue nggak tahu ini mode apa ya, jujur aja gue nggak tahu mode apa ini. Dan kita lihat dulu ya dari animasi mode baru ini, jadi kayak meteor duar hancur ternyata guys ya. Oke, seketika kita ada di pesawat guys. Dan iya, kita lihat di sini kayak ada sebuah bangunan baru, dan bangunan ini isinya zombie kah? Wah, zombie ini, zombie. Ini zombie atau apa coy? Ya, ini kayaknya zombie guys. Wow, ada zombie, mode zombie baru ternyata guys ya. Oke, ini ternyata mode zombinya guys. Nah, entah ini zombie atau monster ya, tapi kalau dilihat-lihat nggak mirip zombie guys. Ini mungkin ini monster sih. Ya, atau apalah gitu ya, pokoknya sejenis zombie nembak-nembakin musuh-musuh bot yang cuma bisa cakar-cakaran doang. Wih, ini monster coy, jadi ini bukan zombie coy. Mungkin ini mode baru ini ya. Wow, lumayan ya, keren juga ya. Di sini juga kita bisa pakai senjata mesin. Oke, tembak-tembakin aja. Oke, sudah mati, ternyata memang bukan zombie. Kalau udah mati kita bakal dapat ini ya, banyak ya. Oke guys, mungkin itu aja untuk pembahasan video kali ini ya. Jadi di sini ada banyak fitur, yang dari PUBG PC-nya itu ada 3 fitur, mulai dari motor glider, lalu ada machine gun, dan juga ada C4 bom tempel. Jadi menurut kalian dari ketiga fitur ini mana yang menarik buat kalian guys? Jujur aja buat gue sendiri sih menarik semua guys. Ya memang gue lebih menarik ke bagian bom tempelnya aja sih, karena bener-bener daya ledaknya tuh gede banget coy. Dacia aja langsung tewas coy sama satu bom ginian doang ya.